Alvarez 9410 TEW. Ya guys, sekarang ini saya di depan karoseri Antika ya. Nah, sekarang saya akan mereview sedikit wingbox berkaroseri Antika Raya ini ya. Di sini dia, ini Antika Raya keluaran 2018 ya. Ini kancingannya seperti ini ya, dan ini tiangnya. Di sini ada pen ya, ada pen, dan ini tiangnya itu kalau kita melayani forklift ini harus dibuka dan kita angkat, dan beratnya itu kurang lebih sekitar 40 kilo ya. Nah, jadi kalau kita mau bongkar ini, kita harus mencabutnya tiga-tiganya nih ya kan, yang seperti ini. Ini modalnya. Penampilannya sih sangat bagus ya, dan kelihatannya kokoh karoseri ini dibanding karoseri yang lain. Sekarang saya akan buka wingboxnya ya. Saya akan kasih tahu kalian wingboxnya seperti apa. Oke, simak terus videonya. Seperti inilah karoserinya ya. Nah, ini nanti saya unjukin apa kelebihan dan keunggulannya. Oke, coba kita ke sana ya. Kita mendekat ke karoserinya nih.
Going box-nya. Ya, antika raya, antika. Kancingnya ini semacam kancing kontainer ya. Sama pada umumnya dengan karoseri lain. Nih, ya. Oke. Coba kita akan buka dulu ya. Nanti saya akan jelaskan. Ini dia ada karet. Ini karet ini untuk menghalangi air ya, atau kotoran masuk. Dia sangat enteng. Sini di bagian sini adalah triplek ya, triplek. Tapi mungkin saja Anda bisa memesannya untuk plat. Karena kalau plat itu lebih bagus ya, tidak mudah rusak. Mungkin ini pesanan dipesan dibuatkan untuk triplek ya. Oke, dan di bagian sini adalah remote dari wingbox ya. Dan ini adalah hidroliknya nih. Hidroliknya punya ini tabung hidrolik, tabung oli hidrolik. Oke, dan ini kunci powernya ya, kunci power. Jadi kalau kita hidrolik ini ya, ini kuncinya seperti ini. Oke. Ini seperti ini. Oke, ada usahakan kalau tutup wingbox ini atau buka, kamu harus hidupkan mesinnya dulu ya. Agar kenapa? Agar akinya ini tidak tekor. Jadi kita harus menghidupkan dulu. Oke, nanti saya akan coba cara menutupnya, bagaimana cara membukanya juga gimana. Oke, sekarang saya mau nutup ini wingbox. Mobilnya sudah hidup ya. Jadi usahakan kalau mau nutup atau buka, usahakan mobil dalam keadaan hidup ya, atau mesin dinyalakan ya. Nah, saya mau perlihatkan kalian cara menutupnya gimana. Oke. Dan untuk membukanya ini
buka apa ya namanya ya, plat ya, pagar dari Winpok ini. Ini cukup mudah, cukup beginin aja. Oke, langsung kebuka. Nah, seperti ini ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe dulu, like and share agar teman-teman tahu apa yang kami lakukan. Terima kasih.